kita bakal cobain jus beetroot lagi untuk kedua kalinya. Kita bertiga juga, cuman karena hari ini mukanya Dio lagi hancur. Enggak, sampai selesai. Jadi dia bakal nyobain dia takut beetroot jus ini tapi di out of frame. Di sensor. Ini nama jusnya apa, Win? Superfect plus tomato. Bahannya ada peterseli, beetroot, root, jahe, lagi wortel. Jadi kita nambahin tomato. Dan bisa buat apa tadi? Bisa buat apa tadi lu baca? Oh iya, ini dikat ya. Mungkin lu enggak tahu. Bisa buat apa? Oh iya. Bisa buat apa? Jadi ini tuh buat detox and beauty itu. Tuh. Detox and beauty. Beetroot itu kata artikel dari internet yang gua baca, fungsinya itu sebenarnya bagus banget untuk detox atau antioksidan. Jadi kalau misalkan jerawatan bisa. Enggak juga sih. Kenapa sih? Tapi kok berasa diserang terus? Bagus juga sih untuk kulit, anti-aging juga. Jadi kalau misalkan kayak hidupnya sehari-hari bertemu sama polusi, kotoran, iya kotoran dan lain-lain, minum beetroot tuh katanya bagus untuk detox gitu. Anti-aging. Iya, anti-aging. Mau ucapkan itu benar. Pertama empat jerawat. Gila, gue udah mulai. One shot lah cukup, ih. Ya udah, gaya gue kok bisa. Coba aja dia. Lu sampai lu one shot tapi lu gagal duluan. Ya udah, jangan. Gua edit. Apa edit apaan? Buka gila semua. Gila lu. One shot lah cukup nih, one shot. Nih. Dah, gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama, kita coba aja minum sehat ya. Oke. Hoki juice ya? Iya. Bau kok gua, aduh gua aja mau muntah cuy. Lebay. Serius. Ulang. Enggak, bilang langsung mau minum gitu. Langsung saja kita. Men, enggak enak. Aduh udah coba, gua belum coba nih. Oke, okay, Den. Oke, okay, enak. Kemarin. Itu kan. So, kalau dia harus pakai madu enggak percaya. Tapi enggak mendingan. Tapi ini sebenarnya rasanya lebih enak sih. Dari enggak pedes soalnya. Iya. Ya gila. Aduh. One shot last. Diri ai. Coba deh. Kita bobok duit terus. Alas aja ya tuh kan. Nggak tau minum coy. Iya kayak bubur aja. Nggak udah. Ya ini kalau ini. Bisa. Nah kita harus bikin challenge sendiri. Nggak. Mendingan ini ya. Beli bami sikil deh. Balik ke cara oh enggak, gua ada susu ini. Enggak mah. Oh iya susu pertama ini boleh tuh. Ini bagus sih. Try lah. Seriusan. I'm not in a good shape. Nih kan. Sumpah. Hey you. Mau tahu kental manis. Iya, kita harus bikin ini bisa diminum. Iya, kalau videonya pointless. Uangnya dikeluarkan untuk beli sayur-sayur nggak jelas ini. Iya, yeah, kita harus masuk ini. Detox ini bagus. Detox. Gua nggak tahu sih. Milk shake, whatever. Kalau milk shake pasti. Kamu bisa dulu. Terus nih, oh biasanya apa? Pasti nggak enak. Better nggak sih? Oke. Okay. Tuh, coba sini. Enggak. Aduh, susah juga ya. Jangan video dulu. Sana. Yuk. Ih, sana. Gak bisa lah ini. Ya, bisa dihabisin sih kalau ini. Coba. Kalau buat challenge masih bisa lah. Sumpah. Manis itu membantu rasanya lah. Karena kita biasa minum ini minum manis. Mendingan kan? Gak tau sih mendingan atau apa jadinya. Yang satu lagi belum kan? Coba kita masak pakai Indomie. Cacat, kita mau merusak badan atau gimana sih? Coba yuk. Iya gak sih? Ini kan? Nggak, giumnya tuh kental banget tadi gue udah. Anggapannya kan ini sayur ya? Mau coba gak Indomie? Iya bisa sih kayaknya. Nah kan? Gitu. Jadi cocok dong kan sayur? Iya harusnya sih bisa. Yaudah ayo. Jadi ada gak lu Indomie kuah gitu. Kuahnya kuah gitu? Iya. Biji banget. Nggak tahu tapi kan.